Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Ramadan ketiga kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada semua yang beragama Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima dan diberkati. Dan semoga hari-hari kita akan berjalan dengan lancar semuanya. Okey, tanpa membuang masa, pada hari ini saya nak review berkenaan dengan ini, guys. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Ini kita ada pasang, tapi bukan hari inilah. Saya dah pasang semalam. Dah pasang semalam, jadi dah finishing dah semua wire-wire kat belakang ni, masuk tepi ni, terus ke bawah ni pemasangan dia. Dia kabel dia PNP saja kalau nampak ya. Ni soket dia ni. Ni je soket dia. Just masuk soket, terus ada power. Ha, yang ni dia tak ada bracket apa dia bagi, cuma kita terus boleh tampal guna double tip. Tapi nampak double tip ni tak berapa nak kukuh dah ni. Nak kena modify balik, tengok lah. Kalau dia tercabut, nanti kita akan pasang balik lah. Ok, untuk OBD2 ni A600, didatangkan dengan macam ni lah. Dia punya function dia. Yang paling aku suka sekali OBD ni sebab dia nampak handsome. Tengok suhu hidup 92 darjah. Dia nampak handsome dan feature-feature dia amat menarik lah. Ada setengah OBD tu kita kena tekan untuk kita nak tengok dia punya detail bacaan kereta. Tapi yang ni dia ada dah sekali dah 3-in-1. Maksudnya di sini pun dah ada bateri, tu temperature air. Kat sini digital RPM, speedometer digital, dan di sini yang telah aku set engine load, coolant, drive time, average full per 100 km, instant full, oil temperature, ni GPS lah ni, altitude. AAT ni, IAT ni aku tak pasti apa dia. Intake air temperature. Intake air temperature 34 darjah Celsius, drive distance. So function-function ni dia boleh tukar. So mari kita lihat dulu apakah future yang ada pada OBD ni. Okay. Dia ada 3 button. 1, 2, 3. 3 button. Button yang pertama ni untuk kita boleh tukar lah kita punya display kita nak macam mana. Dia ada satu tadi, yang ni kedua, ketiga. Kembali pada yang asal tadi. Dia ada 3 future. So, okay, apa yang ada lagi pada OBD ni, kita try tekan kat tengah ni. Okay, dia ada speed test. Nampak tak? Speed test ni kalau kita nak tekan, tekan sini ya. Kita boleh tengok dulu special feature, system set, alarm set, clock set, fuel set, adjust, speed test. Okey, tu je. Kita pergi kat ayam mula-mula tadi. Kita try masuk. Kalau nak masuk, tekan yang ni. Tak. Kalau nak masuk, tekan tengah ni. Kita akan masuk kepada function dia yang kita pilih tadi. So kalau nak back balik, tekan lama-lama sini. Okay, kita pergi kepada adjust. Tekan tengah. Kita tengok apa yang ada dalam adjust ni. Kita boleh adjust speed adjust, RPM adjust, turbo adjust, fuel adjust, voltage adjust. So kita tengok-tengok dulu. Ini fuel set. Fuel set, fuel unit, liter per 100, fuel calculation auto, fuel type gas, sweep volume 1.6 liter,
Okey, ni aku tak ada setting apa, dia automatic detect eh. Dia dah automatic detect. Clock set ni lah, time zone set kepada 8. So dia akan detect, automatic detect GPS punya. Dia akan depend pada GPS. Okey, ini basic-basic step dululah. Alarm set. So di sini ini yang ikut factory punya. So kalau kita nak tukar pun tak ada masalah alarm switch ni. Kalau tak nak bunyi alarm pun kita off je lah. So cara nak off dia, tekan button, tekan button ni lama-lama tengah. Sorry. Kalau kita nak on dia, kalau kita nak off, okey, kita tekan sekali tengah, dia berkelip. So kita boleh tekanlah off ke on. Kalau kita nak off, kita tekan satu je jari off lah. Kalau dia tak ada reminder lah, kalau kita naik laju ke, coolant kita lebih pada temperature, oil temp alarm pun semua melebihi pada bacaan tu, dia tak akan bunyilah, dia ada warning. So lebih baik kita on lah, ikut factory dia punya. Tekan sekali on. Okay, yang ni kita boleh adjust RPM alarm kita nak setting pada berapa. Sebab personal ni dia memang limit dia dah. RPM merah tu 6. So aku dah set 6 lah. Ataupun rasanya ni pun dia automatic setting ni. So coolant pun boleh adjust macam tadi. Ni apa-apa semua ni lah. Voltage alarm drop tu, kalau 10 voltage dia akan alarm. Reset alarm, aku tak pasti apa reset alarm tu. So abaikan lah. So kita pergi yang lain pula. Kita pergi yang lain pula. Kita tekan lama. System set. Okay, system set ni menarik juga. Kita boleh setting darkness kita. Apa yang terang apa ni? Aku tak pasti. Oh, screen tu lagi terang nampak. Okey, tak apalah, buat auto lah senang. Dark. Oh, okey. Oh, dia akan gelap Okey. Cerah sikit lah. 5. Okey. Auto brightness ni kita setting pada auto lah, senang. So TFT contrast kita try apa yang jadi. Kita naikkan tu dia banyaknya. Kita try 54. Oh, dia bercelak. Dia nampak bercelak guys. Kalau kita turunkan dia, kita buat sampai kosong. Oh, dia nampak kabur-kabur sikit So nampak menarik tadi. Tinggi. Oh, dia nampak terus Nampak menarik Tinggi sekali lah kita guna. Dia nampak detail dia. Tak ada tinggi sangat lah. Takut performance dia tinggi sangat. Kita buka 50 juga. Okay, nice OBD switch ni. Okay, kita on off. Try off OBD switch Tak pasti. Tak apa, kita ikut je yang asal dia. RPM pit, speed pit, auto auto, just auto je semua. Power off mode, mode 1, quest mode, multi, normal, multi, multi lah. Turn off 13.2, request rate, request rate, value smooth 15 second. Okay, ni kalau kita tersalah setting apa semua, kalau nak balik kepada factory setting ni, just tekan klik ni je. Okay, tekan sekali dia akan tet, dia akan reset kalau kita dah salah-salah setting apa semua. So clear the TC ni maksudnya kita boleh check. Kalau macam model Luffy tu, kita just tekan sekali kalau ada error code, dia boleh scan. Ni dia buat clear terus. Okay, so kalau tekan macam tu pun dia macam aku tak pasti. Kereta ni memang kereta baru, memang tak ada masalah.
Kita just pakai je dulu. Kalau nampak dia ada problem, nanti dia akan naik atau tak, kita akan tengok lah. So tak boleh nak adjust apa lah dekat DTC ni. Kita just tekan pun dia tak ada klik-klik, dia tak ada off on. So dia status dia ok saja. So tak apalah. DTC ni memang untuk kita scan error code lah. Kalau macam ada masalah pada kereta, dia akan naik. Okay, kita kembali pada menu seterusnya. Okay, dah tak ada dah. Kita kembali, kita tekan lama di sini. Kita tengok special feature dia. Di sini kalau kita ada model kereta apa-apa, kita boleh masuk kat sini. Sini memang tak ada Proton. So banyaklah model Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen, Changyang. So aku pilih ambil yang kosong ni lah sebab kita tak ada model kan. So special feature ni tak ada guna sangat. So next kita tengok apa lagi ada. Speed test ni speed set aku tak ok. Tadi semalam tadi aku try test lah tadi, try naik 130 dia akan speed alarm. So dia akan speed alarm, dia akan bunyi tit. So kita boleh adjust lah speed alarm ni. Dia bukan boleh buka cut off dan sebagainya, boleh setting cut off apa semua. Cuma dia untuk reminder je benda ni. Contoh kalau kita naik hak laju, temperature kita tinggi, voltage kita rendah, ada problem masalah kereta yang lain-lain. Contoh macam kalau ada masalah gearbox dan sebagainya. Macam DTC tadi lah yang function dia, kita boleh detect. Rasa macam tak sedap kereta, kita boleh scan. So untuk function DTC tadi aku tak sure sangat, sebab nak tekan pun dia just ok macam tu je tadi kan. Takpelah, KIV je lah dulu. Sesuai lah dengan harga dia. Ini aku beli dalam 200 lebih. Ok, adjust ni tak ada apa sangat RPM yang jari ni. Ok, full set. So dia dah setting dah, cun-cun dah, clock set ok, alarm set ok, dah tak ada dah. So kita balik pada asal balik. Display ni kalau nak tukar display kat depan ni, so kita boleh tukar. Contoh lah, aku ambil contoh satu ni. Mula-mula kalau kita tekan klik, kita tekan klik lama nak, kita tekan lama, dia akan berkelip kat sini. So dia berkelip kat sini, kita boleh tukar lah. Kalau kita nak tukar kepada apa? Nak tukar kepada suhu ke, temperature, air. Banyak lah boleh tukar. Atau turbo, kalau ada detect turbo, dia boleh detect boost kat situ. So tadi aku prefer letak temperature air lah. Dia biasa basic lah, bukan nak lomba kan. Bateri, aku tak bateri lah tadi lah. Okay lah, bateri. Kalau nak tukar ke, dia pergi ke sebelah ni, tekan tick sekali kat button mula-mula tadi, dia boleh tukar lah. Contoh aku nak tukar kat yang mula-mula sekali. So yang lain pun boleh lah, nak tukar yang mana-mana tekan. Okay, kata aku nak tukar dekat drive distance ni kan. Aku select tekan ni, select tukar lah jadi apa-apa yang tu yang berkenan. Ni RPM, GPS speed, voltage, coolant, temperature, dah ada CVT. Ada benda detect, ada benda tak detect eh. Turbo, sistem full dah ada dah. So pilih je lah apa yang berkenan kat sini ya. Yeah. Apa ni? Oil pressure dah ada dah. Lagi oil pressure. Oil pressure tak ada eh. Ambil ni ya. Okay. Aku rasa GPS ni tak itu sangat. Baik aku tukar kepada drive distance.
tu tekan tadi. Drive time. There it is. Instant full, ada average full, ada engine dot, ada full. Oh, satu kecil tak ada detect GPS. Nah, drive distance ni penting. Okay, lah. Okay. So apa lagi selain pada tu? Kita boleh tukar display dekat tepi ni. Mana? Kalau kereta nak tengok kereta boosting tu, kita boleh tengok lah. Kalau kereta ada turbo. Ni memang tak ada turbo kan. Kalau dia ada turbo tu, dia naik siup, boost. Ini GPS. Kalau contoh kalau kereta tu tinggi rendah ke, kita dapat tahulah kedudukan kereta kita, sengit dan sebagainya. Yang ni kalau nak test main pick up, nak tengok daripada 0 ke 100 berapa second. Tak try test lagi. Ni brake test untuk kita nak tengok kecepatan kita brake daripada 100 contohlah kepada kereta tu berhenti berapa second. Nanti kita akan buat future test lagi. Tadi nak test sini ni. Mana nak test sini eh? Kena main tempat lapang. Okey, itu saja untuk review pada kali ini. Memang untuk kereta yang terbaru kelas-kelasnya atas pada 2015 boleh try pakai. Aku rasa kalau MyV boleh support model Icon. Model Icon ke atas 2016 kan. Lepas tu yang model-model yang terbaru, MyV baru, Proton baru, kalau kereta-kereta Toyota yang aku pernah pasang support Toyota Vios 2004 ke atas, Toyota Wish boleh support. Honda tak try lagi, tapi kebanyakan Honda pun boleh support. 2002 model pun boleh support, ada banyak boleh support. Dan kereta-kereta yang baru pun tak ada masalah lah. Kalau macam Wira, macam kereta-kereta yang lama sikit kan, memang tak support lah. Jadi atas maksud tu juga aku ada jual benda ni, tapi model ni dah tak ada dah. Yang aku ada jual adalah model Luffy. Nanti kalau berminat boleh contact nombor dekat bawah ni. Ni model Luffy ni aku masukkan dalam video ni contoh dia. Function dia sama je, cuma yang ni display dia agak menarik lah. Kalau macam Luffy tu dia macam Davy Thailand, dia punya display. Tapi pemasangan dia pun just PNP jugalah, tak, tidak memerlukan wiring dan sebagainya. Jadi mana-mana yang berminat untuk nak order, ada dua stok saja. Luffy yang berharga saya jual waranti 1 tahun, berharga RM290 siap postage seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Ada extra charge sedikit lah, dalam RM20 macam tu. Jadi kalau berminat, keling cepat-cepat, klik cepat-cepat. Kita akan terus deal, hantar secepat mungkin. Okay, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan berjumpa di next video. Let's go. Lajar.